Bagus ya, mau menunjukkan kalau bonek juga ikut berpartisipasi untuk mempercantik GBT. Bagian dari responsibility kita sering menggunakan fasilitas ini juga, kita jaga bersama. Kegiatannya apa aja, Pak? Hari ini kerja bakti aja, bersihin sama ngecat-ngecat. Cuy! Nah, ini juga salah satu upaya untuk stadion ini mau jadikan Piala Dunia, itu juga ikut mendukung gitu ya? Pasti ya. Ini kebanggaan Surabaya jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi pasti kita. Mbak, harapannya apa, Pak, selaku pendukung Persebaya Bonita ini ke depan agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan lagi? Harapannya semua pihak mawas diri, sadar dengan bahwa ini fasilitas yang harus dijaga dan mungkin lebih dewasa menghadapi, mensupport lah klubnya supaya jadi lebih baik, tidak harus dengan cara-cara yang merusak. Ini kegiatannya biar Pemkot inisiatif bikin acara kerja bakti di GBT, ya menurut saya ini inisiatif yang luar biasa, karena semangatnya saya kira supaya Surabaya benar-benar bisa jadi tuan rumah Piala Dunia ya U20, dan itu sangat-sangat penting buat Surabaya menurut saya, karena kota itu baru bisa dibilang besar dan hebat kalau dia bisa menyelenggarakan event kelas dunia secara sukses. Jadi saya kira ini tantangan yang baik untuk Surabaya, dan kalau Surabaya bisa menyelenggarakan itu akan membuat bangga seluruh warganya, membuat bangga seluruh elemen yang ada di Surabaya, dan itu bisa bikin Surabaya naik level lagi. Jadi saya kira ini semangatnya luar biasa, dan ya seneng juga gitu. Maksudnya ya akhirnya semuanya jadi ketemu, teman-teman bonek dari Persebaya, lalu dari Pemkot, dari semua elemen. Sayang para pemain sekarang sedang di luar kota karena persiapan pertandingan. Kalau tidak, saya kira saya akan minta mereka semua ke sini juga. Jadi ya terima kasih Pemkot Surabaya mengajak kita semua untuk bersama bersemangat membenahi gedung yang seharusnya menjadi kebanggaan kita semua.